kita udah pernah ke Paris Van Java, Nepal Van Java, dan Van Java Van Java yang lain. Tapi kita belum pernah ke Afrika Van Java. Nah, dikit lagi kita akan ke sana ya. Jadi keren banget. Coba kita lihat yuk. Everybody shake it, baby. Oke, sekarang kita sudah sampai di Taman Nasional Baluran. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Tiketnya sebelah sana. Jadi teman-teman, kalau mau ke Taman Nasional Baluran, terutama ke Padang Savananya, itu harus booking dulu. Bisa sih langsung booking di tempat, tapi kalau teman-teman dari luar daerah Jawa Timur, itu akan diminta surat rapid test. Nah, karena saya datang yang mendadak, tentunya nggak ada surat itu. Tetapi memang di tas kita bawa rapid test. Jadi langsung kita tawarkan untuk kita rapid test langsung di tempat, jadi supaya orangnya bisa lihat. Nah, tapi kalau yang nggak bawa juga bisa disediakan di dalam untuk rapid testnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, sekarang karena kita sudah lalui prosesnya, sudah beli tiketnya, sekarang kita mau masuk ke dalam. Nah, tapi di dalam itu nggak boleh masuk sampai ke dalam savananya, maksudnya mobilnya tetap di jalurnya. Terus dilarang memberi makan satwa. Tiket masuknya untuk mobil itu 10.000, kalau untuk per orang itu kena 15.000 plus asuransi 1.000 rupiah untuk orang dewasa. Nah, anak-anak tadi ini berdua nggak bayar, ya nggak perlu katanya, ya sudah, oke. Jadi jalan masuknya cukup panjang ya dari tempat kita beli tiket. Itu kurang lebih 5-6 km lagi ke dalam. Pada neduh ya om, panas ya. Iya, ada anak monyet, ada anak monyet di kanan bawah. Hai anak monyet. Nah, kita encounter sama para rusa-rusa. Kelihatan nggak sih? Tuh, rusanya pada mau nyebrang. Ya, terus bapaknya tadi pada nungguin di tempat yang jauh ngeliatin tuh. Nah, kita cukup beruntung karena kita bisa melihat kawanan rusa yang sedang melintasi depan jalan kita ya. Kita beruntung karena biasanya di musim yang panas ini, mereka tuh jarang sekali untuk terlihat karena biasanya pada meneduh atau menepi di bawah pohon-pohon. Nah, kita hanya cuma bisa lihat rusanya, tapi kita nggak lihat binatang-binatang yang lain nih. Akhirnya kita memutuskan untuk main ke pantainya saja di dalam, pantai Bama Beach. Nemu bang? Thank you.
Oke, itu adalah Taman Nasional Baluran. Tapi sekarang sudah waktunya kita pulang setelah melihat padang savana yang luas, rusa-rusa yang melintas, dan juga tempat atau pantai yang keren dengan hutan mangrovenya. Jadi Indonesia dengan banyak begitu keindahan alamnya layak untuk didatangi kawan-kawan. Yuk kita pergi berpetualang bersama. Tapi saatnya kita undur diri dulu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa.